Astaga, lupa pakai mic, teman-teman. Lupa pakai mic. Mohon maaf ya, ini suaranya harus aku dubbing karena awal-awal game ini aku lupa nyalain mic. Tapi nanti setelahnya aku langsung nyalain mic-nya. Jadi dubbingnya cuma di awal-awal ya. Mohon maaf sekali. Oke, selamat datang di channel Aris Muajir. Di video kali ini kita akan bermain game The Hunter Call of the Wild lagi. Nah, di sini aku akan memberikan tips dan trik buat kalian yang baru aja bermain The Hunter Call of the Wild ini. Di sini di depan kita udah ada beberapa binatang buruan kita ya. Nah, di sini ada Roosevelt Elk ya. Ada Roosevelt Elk. Dan ini adalah tempat buat mereka makan. Dan di sini aku nunggu dari jam sebelum mereka datang. Dan sekarang adalah jam 8.30 ya. Dan aku udah nunggu dari jam 7.30. Nah, di sini aku bikin hunting stand ya. Dia ada di beberapa tempat. Nah, seperti ini. Kalau warnanya itu hijau itu belum aku bikin. Dan kalau putih itu warnanya udah aku bikin. Ada di beberapa titik ya. Jadi kalian bisa sisihkan uang kalian kalau habis berburu, bikin struktur ini. Tapi tergantung juga ya, nyari tempat yang pas gitu. Nah, kalau ini kan aku tempatnya ini di samping tempat mereka makan ya, need zone ini ya. Dan tempatnya itu ada di beberapa tempat juga, itu ada yang di pinggiran sungai, terus ada tempat mereka minum itu. Dan jamnya itu kelihatan. Nah, kalau kalian eksplorasi itu nanti kalian bakal dapat tuh yang kayak gitu tuh, yang tanda-tanda tempat-tempat mereka makan, tempat-tempat mereka minum, tempat-tempat mereka buat tidur. Nah, itu kalian kalau pengen main santai itu jaga aja tuh, jaga aja. Nah, kayak gini kan aku jaga di atas sini ya, jadi mereka nggak lihat kita. Nah, di bawah kanan itu ada kayak gambar hati ya, gambar yang di tengah tuh ada yang gambar lurus sama gambar yang suara. Nah, itu kalau nggak bergerak sama sekali dan tengah itu lurus, itu nggak kelihatan kita. Suara juga nggak terdengar sama sekali ya. Jadi mereka bisa tenang makan di situ. Jadi kita bisa tembak mereka. Biar kena bagian vital organnya. Biasanya kalau kena paru-paru dia langsung mati itu. Oke, kita tembak. Kena tuh. Tapi nggak langsung mati ternyata. Kita coba tembak yang lain. Kena. Satu lagi. Iya. Kita tracking dulu dan ternyata kena vital organ ya. Kalau kena vital organ ini pasti mati dia, walaupun agak jauhan atau langsung deket aja pasti mati itu biasanya. Nah, untuk yang mencari ini, kalau udah ngikutin satu, ikutin ini aja, jangan pencet yang lain lagi. Misalnya kayak warna-warna putih itu nggak usah diikutin. Jadi tetap ikutin yang warna biru-biru ini aja. Dan ini bisa diganti warnanya, bisa diganti warna merah, ungu. Ya biar ini mudah untuk mencarinya. Dan kalau mau pengen mudah lagi, pakai DLC yang anjing ya, Bloodhound. Jadi biar mudah untuk mendeteksi di mana nanti dia matinya gitu. Astaga, lupa pakai mic, teman-teman. Lupa pakai mic.
Yaudah nanti kita dubbing aja. Kita dubbing aja nanti. Nah, itu dia kelihatan. Buruan kita. Oh, enggak. Mana ya? Padahal udah kena vital organ tadi. Nah, ini satu. Dapat. Nah, nembak di bagian apa ini ya? Di bagian perut ya. Kita balik lagi deh ke yang tadi nge-track darah yang kliennya lagi. Ini kayak tempat mereka istirahat deh, kita track dulu. Oh, ini di tempat mereka minum ternyata. Kena tuh. Kita lihat dulu. Kena vital nggak nih? Kena dong. Vital organ. Kena vital organ. Langsung mati di tempat, cuy. Maksudnya cuma beberapa langkah doang langsung dia mati. Nah, ini. Nah, ini kan. Oke. Oh, itu. Bukan enggak sih? Nah. Oh, kena. Ada kelinci, mayat lah. Mayat lah dua. Nambah-nambah beli peluru ya kan. Loh, loh. Oh, jadi satunya. Gak kena. Oh, itu. Headshot, cuy. Headshot. Oke. Kita nge-track yang tadi kayaknya enggak ada. Oh, itu. Hari ini banyak ini ya, buruan kita. Walaupun kecil-kecilan. Nah, ini kena vital sih sebenarnya, cuman kena tulang aja sih. Oke. Mayan. Itu dia ternyata. Susah kalau ini. Kaburnya cepet dia. Tuh, very hard kan. Kena enggak? Kena. Kalau dapat itu pertama kali dapat. Pertama kali aku dapat kalaunya ini kena. No organ hit, ternyata nggak kena ternyata. Mantap. Kena kaki kayak tadi. 1000. Wow.
Lumayan. Cuy, ada satu. Ah, tadi. Ini susah juga ini si kena enggak? Kena. Itu ada lagi satu. Wih, ini keren nih. Easy enggak? Cari yang lain aja. Ini satu nih. Mati di tempat ya. Oh, masih hidup. Matilah, woi. Woi, mati dong. Woi. Gila. Aduh. Disruduk, woi. Peluru habis. Ini udah berapa kali tembak ini? Kalau nggak mati nih tangguh dia. Tuh, mati. Ada dua. Satu di situ. Ini yang 4 kali tadi tuh. 1 2 3 4 500. Satunya itu ini yang black tail deer ya. Oke. Mantap perburuan kita kali ini. Dan itu aja dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Siapa tahu nanti aku ada update video terbaru dan kalian langsung dapat notifikasinya. Oke? Bye-bye.